sarana outdoor greenhouse dan sprinkler di Harvest Moon. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Syarat yang pertama, dia harus ada di tahun ketiga dan dia harus punya dua tempat tidur atau dua bed. Oke, syarat yang kedua, lu harus punya 40 kayu atau lumber sama 45.000 gold untuk bangun greenhouse. Dan untuk sprinkler, lu harus punya 50 biji kayu sama 75.000 gold untuk sprinkler. Sebelumnya gue mau ngasih dulu kalau gue udah nyiapin 99 lumber atau kayu di sini. Dan kita langsung aja ke tempat Woody. Bisa langsung beli dan kita ulangin aja, emang keluar sendiri otomatis. Jadi kita masuk lagi dan ulangin aja. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah, kalau udah semua, kita langsung balik aja. Soalnya butuh waktu satu hari. Jadi kita tidur, bangun tidur, udah langsung berubah semuanya. Oke. Nah. Pertama kita sudah lihat ya, TV-nya udah berubah.
sekarang kita bakal keluar. Coba kita lihat greenhouse sama sprinklernya apa udah ada. Nah, oke, udah ada ya. Gue bakal coba nyalain sprinklernya. Ini kita coba masuk. Oke, gue rasa sampai sini dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau ini berguna buat lo semua. Oke, see ya. Thank you. Thank you.